Hai followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan melihat tentang gambaran Lesti dan juga Rizky Billar. Karena dari kemarin banyak sekali gosip-gosip yang beredar bahwa hubungan mereka ternyata diramalkan sama peramal lain, katanya nggak bagus dan lain sebagainya. Nanti saya akan melihatkan lagi ya bagaimana. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, rumah tangga, karir, keuangan, dan sebagainya. Ataukah mungkin kalian lagi di PHP-in sama seseorang, hubungannya nggak jelas, arahnya kemana, dan kalian butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan menanggapi ya, karena dari kemarin banyak sekali yang komen bahkan DM ke saya ngomong ke Marcel, bagaimana kok ada peramal lain yang meramalkan bahwa hubungan Lesti dan Rizky Billar nanti akan berakhir buruk dan lain sebagainya. Nah, seperti ini, dari awal saya mengikuti Lesti, dari awal saya mengikuti Rizky Billar, mereka diundang di acara talk show di stasiun TV gitu ya. Jadi saya melihat mereka dari awal itu, mereka itu memang sudah memiliki kecocokan dari segi zodiaknya, dari segi karakternya, zodiak tersebut bagaimana. Dan saya membukakan kartu tarotnya pada saat itu, saya sudah bilang bahwa mereka itu ada kecocokan, ada chemistry-nya dalam suatu hubungan yang mereka jalani. Jadi saya dari awal konsisten, saya tidak pernah berubah sedikit pun gitu ya. Bahkan saya ngomong, oh ternyata mereka tidak cocok dan lain sebagainya, tidak pernah sekalipun saya bilang seperti itu. Karena kalian bisa cek sendiri di video-video saya yang sebelumnya, masih ada semua, saya berkali-kali membuat konten terawangan tentang Lesti dan juga Rizky Billar. Itu semuanya saya mengatakan bahwa mereka ada kecocokan, ada chemistry, dan bisa melanjut ke jenjang pernikahan. Sekarang mereka sudah memulai hubungan yang serius, mau melamar dan segera melakukan pernikahan. Nah, itu saya selalu konsisten bahwa mereka itu ada kecocokan. Karena kalau saya lihat, apa yang tidak dimiliki Lesti ada di Rizky Billar, apa yang tidak dimiliki Rizky Billar itu ada di Lesti. Mereka dari dua karakter yang berbeda, dari talenta yang berbeda. Lesti adalah seorang penyanyi cantik, berbakat, dan memiliki suara yang sangat merdu sekali. Sedangkan Rizky Billar adalah aktor tampan yang memang memiliki segudang ilmu dalam berakting dan sebagainya. Mereka itu bisa sharing, bisa saling melengkapi, klop sekali, chemistry-nya bagus, auranya juga bagus. Saya lihat seperti itu. Dari ramalan-ramalan saya yang kemarin, saya melihat bahwa mereka itu memang bisa melanjut ke jenjang pernikahan ya. Jadi yang kemarin nanya ke saya, gimana kok ada peramal yang memang meramalkan mereka buruk dan sebagainya, saya nggak tahu persepsi mereka dan penglihatan mereka bagaimana. Tapi kalau menurut gambaran dan terawangan saya, mereka itu akan baik dalam suatu hubungannya, lancar dalam pernikahannya, akan ada kesetiaan dalam suatu hubungan karena mereka itu cocok dan saling melengkapi. Lesti ini adalah sosok wanita yang sangat luar biasa, setia dan baik kalau saya lihat dari gambaran saya. Jadi itu memang sama Rizky Billar cocok sekali, saling melengkapi lah, bisa saling mendukung antar karirnya, antar kerjaannya gitu ya, saling mensupport dan lain sebagainya ya. Walaupun pada saat itu juga ya ada peramal lain yang ngomong, mungkin ini kalau orang yang ngeramal Lesti sama Rizky Billar selalu bagus berarti orang itu ingin dipuji doang dan sebagainya. Tidak gitu. Saya meramal bagus karena saya melihat mereka itu memiliki potensi ke arah yang lebih baik lagi dalam suatu pernikahan. Bukan karena saya pengen dipuji, tidak. Memang dari kartunya saya yang lihat seperti itu juga, dari kartu yang keluar dan lain sebagainya. Di video-video yang lalu kalian bisa lihat sendiri juga ya kan. Ya memang hasilnya baik, kenapa saya harus ngomong tidak gitu loh. Karena mereka kan juga sebentar lagi sudah mau menikah, mereka sebentar lagi sudah mau melangsungkan hari bahagianya. Ya sudah, kita mendukung, kita mensupport gitu kan. Jangan sampai ada kata-kata yang memang mereka itu ternyata hubungannya akan gak bagus dan sebagainya. Ya kita doakan aja semoga mereka hubungannya baik gitu. Karena mereka kan sudah menentukan pilihannya masing-masing. Lesti sudah menetapkan hatinya, Rizky Billar juga sudah menetapkan hatinya juga, mereka akan menikah. Ya sudah gitu, kita lebih baik mendoakan mereka, lebih baik kita mensupport dan mendukung mereka gitu loh. Intinya seperti itu kalau menurut tanggapan saya ya. Karena dari kemarin banyak sekali yang DM ke saya juga nanyain tentang hal ini gitu. Nah nanti saya akan melihatkan lagi bagaimana tentang mereka berdua ya, setelah gosip ini beredar. Nanti saya akan melihatkan lagi bagaimana tentang hubungan mereka. Bahkan nanti setelah menikah pun saya akan melihatkan gambarannya, gambaran pendapat saya bagaimana menurut terawangan saya. Nanti saya akan melihat dari kartu yang pertama dulu teman-teman ya. Oke, saya ambil kartu yang pertama teman-teman ya, untuk Lesti dan juga Rizky Billar.
Saya lihat di kartu yang pertama ini ada kartu Two of Cup. Two of Cup ini ada simbol seorang ratu. Ratu ini sedang memberikan mahkotanya kepada orang yang ada di depannya. Ratu memberikan mahkotanya kepada orang yang di depannya. Artinya adalah akan kedatangan rezeki, akan kedatangan kebahagiaan ya. Orang dikasih mahkota sama ratu tersebut itu bahagianya luar biasa. Nah, kalau saya dari gambaran saya seperti itu, akan ada kebahagiaan yang luar biasa setelah mereka itu menikah nantinya gitu ya. Lesti akan bahagia, Rizky Billar akan bahagia, menemukan cinta sejatinya, menemukan soulmate-nya seperti itu. Dan kebahagiaan itu akan menyelimuti mereka berdua gitu ya. Walaupun ya banyak halangan, banyak gangguan, namanya rumah tangga, apalagi mereka artis terkenal gitu ya, pasti gangguannya banyak. Yang suka sama Rizky Billar otomatis banyak. Wanita yang mengharapkan Rizky Billar jadi suaminya juga sangat banyak. Pria-pria yang mengharapkan Lesti jadi istrinya juga sangat banyak sekali, karena mereka public figure yang memiliki fans yang sangat banyak. Nah, godaan mereka pun saya lihat banyak. Tapi kalau saya lihat mereka berdua itu bisa konsisten, mereka berdua itu bisa seirama menjalani hubungan mereka, karena mereka itu memiliki chemistry yang baik, itu tadi yang saya bilang, memiliki aura yang positif, aura yang baik gitu. Jadi kalau saya bilang walaupun godaan dan gangguannya banyak, saya lihat Lesti sama Rizky Billar mereka bisa melewati kaliku itu dengan baik gitu loh teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat ini adalah simbol suatu kebahagiaan, simbol suatu prestasi, karena piala kan simbol suatu prestasi gitu, apa yang mereka harapkan menjadi kenyataan, dan hubungan mereka juga bagus di masa depan. Saya lihat gambaran saya seperti itu ya, intinya seperti itu kalau saya lihat di kartu yang pertama ini. Jadi akan ada kebahagiaan yang baik untuk Lesti dan juga Rizky Billar ya. Nah, nanti saya akan lihat di kartu yang kedua untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih lengkapnya lagi bagaimana tentang hubungan mereka di kartu yang kedua. Tapi sebelum saya melanjutkan kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian pengen diramal seperti ini juga, pengen nanyain tentang rumah tangga kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seseorang, kok gak pernah ada kejelasan, kok di PHP-in arahnya kemana gak jelas, dan kalian butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcawan. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya lanjut di kartu yang kedua untuk Lesti dan juga Rizky Billar lagi. Nanti saya akan lihat bagaimana gambarannya, nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua bagaimana tentang Lesti dan juga Rizky Billar ya. Yang kedua ini adalah, di kartu yang kedua saya lihat di sini ada kartu Eight of Pentacles, 8 logam emas ya. 8 itu saya udah sering kali ngomong bahwa angka 8 itu menurut gambaran saya itu angka hoki ya. Kenapa hoki? Karena angkanya itu tidak patah. Angkanya itu tidak patah, nyambung terus ya. Jadi hokinya itu nyambung terus, keberuntungannya itu mengalir seperti itu ya. Beda sama angka-angka yang lainnya ya. 1 patah, 2 patah, 3 patah, 4 patah, 5 iya, 6 iya, 7, 9 patah. Nah, kalau angka 8 itu angkanya nyambung terus. Nah, kalau saya lihat logam emas ini adalah simbol suatu rezeki, keuangan yang baik, banyak tawaran seperti yang sudah saya ramalkan sebelumnya, banyak tawaran. Setelah mereka menikah, hokinya semakin meningkat. Saya udah sering kali ngomong bahwa orang kalau berjodoh atau orang kalau cocok itu hokinya semakin meningkat. Karena apa? Saling mensupport dan saling mendukung antar karirnya. Beda kalau orang yang tidak cocok ya, orang kalau nggak cocok gitu ya, pacaran aja itu karirnya semakin menurun. Karena apa? Dikekang. Karena apa? Terlalu protektif, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain sebagainya. Mungkin kalian punya teman atau mungkin kalian mengalami sendiri setelah pacaran sama seseorang kok karirnya semakin menurun karena pacar kalian mengekang. Oh, kamu nggak boleh temenan sama ini, oh kamu nggak boleh jalan bareng sama itu, padahal dia rekan bisnisnya. Akhirnya karirnya terbengkalai dan akhirnya malah resign dari kerjaannya, malah merosot. Nah, kalau saya lihat Lesti sama Rizky Billar tidak seperti itu. Mereka itu saling mendukung antar karirnya sehingga membuat karir mereka semakin bersinar setelah menikah nanti. Saya lihat gambaran saya seperti itu ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, saya lihat di kartu yang pertama di sini ada kartu Two of Cup, artinya akan ada kebahagiaan, akan ada ketulusan dalam cinta mereka. Ya, ini intinya adalah hal positif sekali. Dan di kartu yang kedua ada kartu 8 logam emas. 8 logam emas ini artinya adalah simbol yang baik dalam hal karir, keuangan dan lain sebagainya. Hokinya mengalir ya. Intinya keduanya adalah kartu yang positif untuk Lesti dan juga Rizky Billar. Yang kemarin nanya-nanya ke saya tentang gosip yang beredar hubungan mereka ternyata akan ada hal buruk dan sebagainya. Kalau menurut gambaran saya tidak. Karena saya dari awal memang konsisten meramalkan tentang Lesti sama Rizky Billar, mereka akan ada pernikahan, akan ada kecocokan dan chemistry. Itu aja deh yang saya bisa ngomong buat kalian. Intinya kita doakan untuk Lesti dan Rizky Billar, semoga yang terbaik buat mereka, semoga bahagia, cepat merit, dan semoga kesuksesan menyelimuti mereka berdua ya. Intinya seperti itu. Yang kemarin penasaran udah saya jawab, dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, langsung DM ke Instagram saya di @marcawan. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan dan lain sebagainya, ataukah mungkin kalian punya pasangan, dulunya perhatian sekarang mulai cuek dan kalian
butuh solusi langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawan. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian langsung dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marsawan, sampai jumpa di video-video selanjutnya.